Welcome to this live stream. Aku hari ini mau coba untuk nge-solve code-nya itu, dan aku juga aja udah memiliki beberapa catatan yang aku tahu untuk masa decode-nya ini. Aku butuh nge-solve-in untuk Morse code atau gimana. Aku udah dapet ini ya kan, kertas sama pensil guys. Ini aku back to the old school guys. Aku juga aja buat kalian yang nanya-nanya, Niki gimana caranya? Kita sama-sama. Tiap server beda-beda ya kodenya. Iya. Kalau misalnya nggak beda-beda ya kita langsung kodenya udah dapet uangnya sih. Aku 60 FPS. Waduh, ada yang pakai ini dong. Weh, thank you Ruby. Yang aku tahu banyak dari orang yang mengalami kesusahan. Berarti itu menandakan bahwa ini eventnya bakalan susah banget. We'll see lah, we'll see di stream ini kita lihat. Cukup tahu. Hey, how is it going? Have you tried completing Ramadan quest yet? No, not yet. You have to give me a portion of tahu bulat. Do you want to accept this quest? Come back after you found it. Oke, okay. Aku sudah memiliki beberapa catatan di sini. Ya kan, jadi untuk masa pertama kali kita kan sudah mengarah ke lokasi pertama, yaitu ini tukang tahu. Dan kedua, kita perlu mengarah ke pabrik tahu Bekasi sebelah si lambat. Kalau misalnya kalian nanyanya Kak Kode, itu orangnya ngapain? Bang, yang di Bekasi pakai heksadesimal. Oke, okay, oke. Tahu racing, Mas. Enak campur boraks. Mana ada dicampur boraks enak itu? Oh, ini take. What's this? Kok horror, guys. Ternyata ini ya, ini adalah Morse code-nya. Sebentar, bar. Berarti kita perlu ngecatat ini. Sebentar, ku catat dulu. 11. Oh my god, terlalu cepat, bro. 83375 BG. Aku nggak ada otak, jadi sebentar. 83375. Sumpah, kalau misalnya kamu mantep ini. Wrong code, ya. 16613. Apply. Wow, sopo ini tadi. Ari Cliff, I love you. Mwah, so much. Thank you loh, sumpah. Oke, okay, kedua. Mantap yang ngasih jawaban. Oke, ya, sangar. Yang kedua, ini aku punya catatan kedua. Kita menuju ke arah Bekasi. Strobo kawan-kawan, let's go. Kita menuju ke arah BSD atau Bekasi. Ayo. Strobo kalau misalnya malam-malam kelihatan ganteng, guys. BSD ada kodenya. Kodenya di BSD. Yoi, guys, kan BSD. Tadi yang ngomong sesat itu siapa, terus? Wait. Dimana NSX? Oke, NSX tetap di hati. Yoi. Semoga aku gak nge-lag, oke? Semoga aku gak DC. Sumpah, kalau misalnya DC, wah, parah banget. Bang, makasih udah bikin tutor questnya. Ini bukan tutor, ini aku bener-bener. Ya, gak apa-apa ya, sama-sama. Ku terima, makasihmu, oke? Oh, NSX yang pertama, dan sekarang kedua NSX. Kita menuju ke arah Informa. Dimana Informa ini? Lupa. Open it is. Dimana ovennya? Di sini. Pakai shift L oven. Oh, alah, oke. Oh, ini loh. 4 sama dan 9. Jujur aja gak paham maksudnya apa. Adidas bang, thank you. 35, 20, 3D, 20, 32. 5 sama dengan 2. Ini aku juga dibantu sama si chat ya. Thank you guys. I'm so glad that you are here guys, oke? Uniqlo bagian mana? Ini aku nyoba. Harusnya di sini ya. 3 sama dengan 7. Oh my god, rame pol tahu bulat. Ini nanti aku tidur ya. Tidur nanti aku bakalan tahu bulat digoreng dadakan terus. 31, 20, 3D, 20, 35. Oh ya, 3D harusnya ya sama dengannya itu. 1 sama dengan 5. Ada yang donat dong. Yoi, donat di mall yo. 55792. Thank you guys. Bekasi guys. Oke, kita menuju ke Bekasi. Let's go baby. Kalau misalnya live streamnya ini hit 300 like, aku bakalan nge-review Innova 50TH Anniversary. Oh my god, likesnya udah 300. God damn, kalian menghancurkan like button gue guys. Wih, RX8-nya ganteng bos. Ah, nah skornya si Shad ya. 55792. Apply. Aha, Bekasi bang, Bekasi, astaga pahri. Kita mengarah ke sini, harusnya ke kiri kah? Ini kan Subaru kan bisa dibuat tanjakan deh. Oke, nggak jadi Subaru ku nggak bisa dibuat tanjakan, mantap jiwa. Bang, oh ini loh, make tahu bulat, oh punya tahu bulat. Kecawi. Oh, apakah itu aja? Kalau full berarti nggak dapet gitu ya? Ya, expander rasanya kalau misalnya dijual bisa dibeli lebih gampang kan ya? Jadi expander aja. There you go, papa expander. Give me the money. Oh, yo baby, let's go. Dan aku dapat mobil ya. Very nice. Dan ini adalah tahu bulat digoreng dadakannya kan. Oh my god, aku ngelag banget. Very nice. Bisa digoreng dadakan guys. Kita nge-review sekarang aja ya kan. Ini banyak orang juga. Ada yang goreng dong. What the hell, ini siapa yang goreng ini? Aku mau lihat di sini ya kan. Tahu-tahu yuk. Kita coba lihat di aksesoris. Kita lihat untuk masa front bumper. Ada 3 front bumper. What? Front bumper utama, oke. Rasanya ini bumpernya, oke. Bumpernya lebih mengarah ke
Apa ini? Ada Hela, tapi rasanya lebih bagus pakai ini deh. Jadi ku jadiin beli di sini, there we go, 10 juta. Jadi untuk masalah rear bumper, apakah ada satu rear bumpernya? Apakah itu? Oke. Okay. Suaranya benar-benar parah. Dan untuk masalah roof, apakah ada roof box atau gimana? Oke, enggak. Ternyata roofnya ini cuman keranjang. Oke, enggak masalah. Aku bakal buy. Ya, aku bakal level 3-in. Oke, okay, tahu bulatnya hilang semua. Guys, kan aku juga mau tahu ini mobilnya seberapa cepatnya ya kan, dan kita level 3-in dulu. Ya, tahu bulat menyerang CDID, guys. Sumpah ini kayak CDID di serang sama tahu bulat, guys. Oke, okay? 501, guys. Kita coba ke level 3-in untuk masalah tahu bulatnya ya kan, supaya micinnya lebih sedikit ya kan. Wih, modifnya bagus sih mobilnya, pakai 337 juga ya. Untuk masalah ideku pertama ya kayak gitu, guys. Oke, okay? Warnanya warna kuning ya kan. Untuk masalah plate-nya ini aja. Oke, okay? Apakah bisa ngelihat? Oke, okay, dia gue borak saya tanya. Aku spawn lagi ya kan. Oh, lihatlah. Mobilnya ini benar-benar ngakak ini mobilnya entah. Kita lanjut aja next menuju ke arah Bandung, guys. Oke, okay? Kita menuju ke arah Pusdai ya kan, dan kita coba ramein Pusdai pakai tahu bulat supaya digoreng dadakan ya Pusdai ya. Jujur aja mobilnya cukup mantap ya. Kalau misalnya aku nyalain, there we go, mobilnya apakah bisa FPS? Mobilnya bisa FPS, guys. Ya hoodcamnya malah lebih bagus ya untuk masa kayak FPS atau gimana gitu ya. Jadi ya, mantap juga sih untuk masa mobil ini. Bang, susah gak dapat mobil tahunya? Ya itu, ini aku lagi di live stream dan ini mobilnya TS-nya 143 km/h doang. Tahu bulat digoreng pakai oli motor. Yo, mending gue kasih sing mangan sumpah. Oke, okay. Bang Niki GT86 vs GTR R35 menang mana? Rasanya GTR R35 sih. Kurang lebih seperti kasusnya yang GT86 sama GTR itu, kasusnya itu seperti dulu ya kan, McLaren itu jauh lebih cepat daripada NSX ya kan, 332 dulunya, dan untuk masa NSX 315. Tapi kalau misalnya kalian tahu akselerasi dan untuk masa handling bla bla, menangan NSX kan. Ya kurang lebih seperti itu sih untuk masa GT86 sama GTR ya. Ini ada LPG-nya ya, ngomong-ngomong tadi aku kayak ngepot-ngepot itu enggak berada kayak LPG-nya. Oke, guys. Masuk ke sini. Oh my god, tes nanjak bang. Oh iya, gimana kalau kita tes nanjak dulu? Tahu bulat digoreng dadakan, lebih tepatnya dibuat tanjakan dadakan. Oke, okay, let's go. Apakah bisa dibuat arah stop and go? Oke, okay, kita coba stop and go. Langsung 3, 2, 1, gaskan. Oh baby, iso bro. Oh my god, mobilnya swanger, kuat loh. Banyak ngestaknya ya mobilnya ini, tapi mobilnya kuat. Gimana kalau kita coba sekali lagi di tanjakan sakral yang biasanya kita coba dulu ya kan. 3, 2, 1, ini ngomong pakai automatic without TCS. Oke, 3, 2, 1, let's go. Bisa dong mobilnya, yo. GGWP bro, meng GGWP. Oke, tiba-tiba kayak aku sedikit ngestak tapi gak masalah. Oh my god, oh my god bro. Dan kita coba untuk masa mobilnya. Bro, kalau misalnya kalian nyalain hornya tahu bulat ini, kalian bakalan nambah 50 horsepower, oke? Okay? Awas bang, tahunya jatuh semua. Rasanya aku lebih awas kalau misalnya LPG-nya yang jatuh. Ngedonat, baby. Dan jujur aja aku nggak tahu untuk masalah off-road-nya apakah bisa atau enggak. Soalnya kalau misalnya kamu tahu untuk masalah di suspensinya ini kan tinggi memang. Untuk masalah ini RWD. Dan mobilnya nggak terlalu bagus untuk masalah top speed-nya. Jadi kita lihat aja ya kan. Guys, bensinnya kok 100, guys? Apakah bensinnya ini Infinity? Gimana kalau kita bilang ini Vito? Itulah jadinya pada bug, nanti di fix terus kita bisa hilang ya kan untuk masa bensinnya. Oke, okay, guys, kan kita sekarang udah menuju ke arah sini ya kan. Tahu bulat yang nggak pakai tahu bulat, no party. Kita langsung aja menuju ke arah sini. Apakah bisa? Oh, bisa kotor, bisa kotor. Oke, okay, okay. Untuk masa tahu bulatnya bisa kotor. Dan pertama kali kita pakai untuk ini kayak off-road yang biasa. Oke, okay? Gear 1 bang. Aku maunya gear 4. Ya rasanya bisa dibuatnya sih. Bisnisnya hancur lebur itu. Pokoknya jangan sampai goleng ya kan. Kalau misalnya goleng kita rugi, sumpah. Oke, okay. Bisa dong mobilnya pakai tahu bulat digoreng dadakan. Hati-hati, there we go. Yuk, sekarang next kita coba untuk masalah lumpur yang paling besar ya kan. Lumpur yang biasanya dimaafkan. Jadi let's go. Tahu bulat dibuat topping lumpur, ini langsung kotor ya kan, kuning kotor. Dan hati-hati kalau misalnya kalian yang lumpur, jangan ke arah kiri, oke? Kalau misalnya ke arah kiri, kalian bisa kayak ngestak ya kan. Soalnya di kiri ada ceklongan. Kang tahu guys, sumpah tahu bulat. Dan aku ngestak dong. Ini ngomong-ngomong tahu bulatku ini udah aku kasihin suspensi yang paling tinggi. Jadi ya, silakan parkir yang bagus, nanti aku jadiin thumbnail. Kopdar tahu bulat, mau demo minyak ya bang. Post story-nya anu IG-ku ya kan. Jadi buat kalian yang belum follow IG-ku ya kan, ada di sini ya kan. Silakan follow aja.